Ya, jadi kami tadi sudah mengadakan pertemuan ini Pak Said Iqbal sebagai yang mewakili salah satu elemen buruh. Tadi sudah menyampaikan beberapa hal dan tadi juga sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Yang intinya bahwa sesuai dengan keputusan MK bahwa kami dari DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku. Dan lalu kemudian menyikapi keputusan MK mengenai upah dan lain-lain tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan mengkaji dan membahas dengan seksama bagaimana indeks upah buruh supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pengusaha maupun buruh, demikian. Dan karena PP 51 sudah tidak berlaku, apa namanya, sistem pengupahan dan lain akan dibicarakan bersama-sama, demikian. Karena kan tenggatnya kan paling lama dalam 2 tahun setelah putusannya dibacakan MK, jadi akan bagaimana tindak lanjut agar ini bisa cepat prosesnya begitu? Ya, kita optimis bahwa ini akan dapat terrealisasi dalam waktu yang tidak lama. Tapi memang perlu waktu untuk membicarakan karena ini hal bukan hal yang mudah dan juga tidak harus terburu-buru, demikian.